Salah satu wahana terbaru Kota Batu yang sedang banyak dikunjungi adalah Ruang Tanpa Batas atau Infinity World. Wahana ini masih terletak di Komplek Taman Rekreasi Keluarga Jawa Timur Park 3. Konsep yang ditawarkan pihak pengelola masih berhubungan dengan hobi bersama foto masyarakat Indonesia, terutama dengan memanfaatkan latar belakang yang unik, original, dan tentunya Instagramable. Hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp30.000, para wisatawan yang datang memiliki kebebasan mengeksplorasi gaya berfoto di dalam 14 wahana yang ada. Wahana-wahana beragam tema tersebut wajib ditaklukkan oleh para wisatawan melewati sebuah jalur labirin kaca cermin. Demi menambah semarak Ruang Tanpa Batas, pihak pengelola menambahkan beragam ornamen, mulai dari jembatan kaca, sensor suara, tali jerat, tanaman hias, laser, bola stroberi, permainan lampu LED, hingga pengetahuan umum ala fisika dasar. Nah, untuk selfie-selfie untuk apa itu? Foto-foto kaca, main lampu, lighting, tentang tentunya seperti apa aja. Konsepnya ya cuma foto untuk anak foto aja. Selfie-selfie aja untuk anak-anak muda itu. Ada 14 ruangan. Empat pasangan yang buat lantai dari kaca sama lighting lampu-lampu sama stand dari Ruang Tanpa Batas itu kan kalau kaca batasnya kan tidak ada, semua orang lebar semua, terpantul semua. Bagi para pengunjung, wahana Infinity World ini dirasa memberikan nuansa baru dan pilihan berfoto bersama keluarga, teman, dan juga sahabat saat mengisi liburan di Kota Batu. Masing-masing spot diakui memiliki gaya berbeda dan sangat memuaskan rasa haus akan berburu spot foto untuk Instagram. Karena banyak postingan teman-teman dan dari Instagram juga banyak postingan mengenai Kota Malang, jadi ya kita memutuskan sambil liburan ke sini. Awalnya sih saya nggak tahu apa, begitu anak saya pengen ke sini saya browsing, ternyata wah lucu juga nih, terutama karena saya suka selfie ya, jadi kita memutuskan ke sini. Bagus sih, bagus, suka, anak-anak juga happy. Di Indonesia, wahana rekreasi Ruang Tanpa Batas ini diklaim sebagai yang pertama. Sebelumnya, taman rekreasi yang menggabungkan labirin kaca dengan permainan lampu seperti ini baru ditemukan di Jepang dan Australia. Di usianya yang belum 1 tahun ini, Ruang Tanpa Batas mampu menyedot minat para wisatawan sebanyak 1.500 orang per hari. Jumlah tersebut dapat berlipat ganda saat memasuki akhir pekan ataupun musim libur panjang seperti sekarang. Dari Kota Batu, Ahmad Amin melaporkan.